Assalamualaikum. Selamat pagi. Jumpa lagi Tani. Jumpa lagi Tani. Okey, hari ni trip cancel. Semua cancel. Ada 3 trip hari ni. Satu cancel, member kena quarantine. Satu lagi cancel, ada yang member tak dapat kertas pantas negeri. Jadi apa satu lagi kira. Jadi semua cancel. Semua cancel. Jadi semua tak keluar lah. Hari ni dengan ada masa ni dah trip tak ada. Saya gerak Aina pagi tadi. Aina jom tepi cari lauk. Ha, jadi kita nak jom. Ha, dia nak balas dendam. Baru ni dia pun naik GT tekok kan. Lepas tu hari ni tak balas dendam. Ha, target kan ni pula. Padu sekat 15 kilo. Tak kita tahu hari. Sekat 15 kilo dia. Orang carilah sekat 5-6 kilo cukup. Yang boleh bawa naik 15 kilo lagi tak boleh bawa naik lagi. Ha. Macam mana dia tarik baru ni kita punya tu. Macam tu lagi Aina terkejut. Tarik dengan Aina-Aina ni. Kalau hari pundah kalah rezeki ni harap je lah. Okey, hari ni umpan saya bekalkan 3 kilo. Udang 50 ekor. Udang hidup 50 ekor. Jadi rod 5 batang. Ha. Kami berdua lah hari ni. Cari lauk. Ha. Jadi... Ah, dia berjaya lah. Dipundahkan rezeki kami ni. Haa, tadi tak ada apa dah kot. Barang mula turun lah. Injil mula panas dah. Jom kita gerak pelan-pelan ke Sangkak Sungai Udang. Jom cari pesakbah. Jom. Sampai ke Sangkak dah. Jadi cuaca agak berangin sikit lah. Angin utara kuat jugalah. Bukan sikit, kuat jugalah. Nak pati pun jenuh lah jugalah. Aina dia balik suruh depan. Lepas tu suruh dia tahan. Lepas tadi. Ha, sebab apa perempuan kan. Kalau lelaki boleh lah buat kerja tarik depan. Jadi tak apalah, kita balik belakang, kita tarik depan pula. Jadi kira cuaca agak berangin sikit lah. Tak apa, dia berangin. Angin utara dia ikut yang pasang. Jadi suruh tadi cantik lah. Boleh duduk belah sana. Tak kelah alun. Sebab ni utara ni bibir talau ke sana. Angin talau ke sana. Okey, lari jom. Saya nak buat perambut buat semua. Harap dipundahkan dalam segi ni. Harap berjaya lah. InsyaAllah lah. Dan segi adalah udang ada dekat Betat. Tak tahu dia ada mana. Dia pun keluar mengaya. Saya order kat dia dalam 50 ekor. Jadi tak apalah, kita turun mengaya luar. Kita mengaya luar. Sekejap lagi jumpa dia, kita pembik. Macam tu lah. Lagi kita pakai tenung dulu. Okey, lari jom. Tak. Perambut pun patut. Lepas tu kita mengaya. Kita dah buat perambut semua dah balik dah pun dah layak. Harap dia pemudahkan lah rezeki kamera ni. Harap berjaya lah. Jadi saya kontrol 4 rod, Aina 1 rod. Jadi fair dalam bagau. Gelak. Dia orang pertama balik. Dia punya nak pulun tak orang bagau. Boleh orang pegang tak ni. Duduk kursi tu saya terlentang ni. Duduk kursi bawah. Saya lalu dia terlentang. Dia duduk kursi tinggi tu. Saya terlentang ke belakang. Saya buat video ni pun dia tahu. Okey, hari ni jom kita jumpa sangat pertama ni. Ayak pun dah menyerong dah. Ayak nak surut dah. Tak apa lagi. Inilah. Tak ada lagi. Baru kita pindah pilih ayak surut. Jadi kita telah jumpa sangat pertama. Harap je lah. Sangkak pertama. Jumping off the edge, these are dreamers never die. So come.
Sayang, sayang dua kali lah. Kenapa dia mau minta makan macam mana? Cakap pertama ni dua kali makan tak lekat. Dua kali makan tak lekat. Satu sekali check up. Makan buat lari tadi lah. Sekali. Lepas tu sekali kedua orang tahu. Dia ada gigi kat umpan tu. Mungkin ikan yang ada gigi lah. Check up kalau tak ada gigi. Tak ada bentuk lubang-lubang dekat umpan tu kan. Tak boleh, tak ada rezeki. Dua kali oh, dia dua ekor lah. Cakap pertama. Okay, lalu ni jom kita pimpin umpan. Pimpin umpan dekat yang apa tadi order tu. Johor nak pimpin. Dia dah tanah tu. Dekat belah jabatan. Nak buatlah kita pimpin tu. Lagi nak mengai susah. Umpan kami termenung tak banyak. Termenung dah 3 kilo. Jadi kalau duk mengai-mengai lagi umpan ni sayang. Jom kita pimpin umpan tu. Tahan. Ha? Pegang. Ada. 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 Ada.
faham lah, dua kali rujuk. Boleh rujuk kan ni? Ha? Jadi jom kita pergi mengai. Kita pergi balas dendam balik. Sangkap pertama tadi dah lucu dua kali. Jadi kita akan pergi sangkap kedua lah. Sangkap kedua kita akan cari lah ikan. Di pun dua kalah segi kami ni. Hari ni kita pakai udang. Jadi kita akan pelampung 2 rod. 3 rod kami bottom. Kita akan cari lah sampai nak target 15 kilo. Kita target 5 kilo cukup lah. Hari ni 15 kilo, kita 5 kilo cukup lah. Jom kita pergi. Sangkap kedua. Kita ada udang lah. Jadi kita ada temenu. Jadi kita akan puluh lah untuk cari ikan kan. Harap dia pun dah kalau rezeki ni. Kalau ada rezeki lah kan. Macam biasa lah mengen ni kan. Tak ada rezeki kan. Tak ada rezeki. Okey. Lain ada bunga kan. Tak ada rezeki. Lain ada bunga tak kan. Tak ada rezeki. Saya kat jantan kau kan. Okey. Lain kita buat sangkap kedua.
Sangkap ketiga, sangkap ketiga, sangkap kedua. Alhamdulillah boleh GT 2 ekor. Lucut 3 kali kan lah. 3 ataupun 4 kali lah lucut. Makan tak lekat, makan tak lekat kan. Duduk ralik, masing-masing ralik. Makan tak lekat berapa kali. Jadi duduk lama lah, ayak pun dah jalan lah. Duduk pun banyak lah. Lepas tu kata ayak, jom tu pindah lah. Dia sebab tadi ayak, ayak tak jalan lagi pagi ni. Macam nak hujan, duduk pindah hujan lepas lah. Apalah, buat lah. Lagi kalau hujan kan orang mandi lah. Jadi tak apa, kita cuba sangkap ketiga ni, sangkap ketiga ni. Sangkap yang saya ambil 10 kilo pun ni.
kita main repeat lah. Main repeat, mari kita try cuba buat customer main ni. Tak menjadi, tapi hari ni kita try buat-buat bunga lah. Oh, sekat jantan dah hari ni. Haha, sekat jantan. Jadi cuba lah, saya tangkap. Jom nak kita arena. Weh dekat dah tu. Sekat pun tak mau makan lagi ke? Tidur satu kali. Tidur satu kali. Tidur satu kali. Mana dia sekat. Tuan-tuan pun tengok bumbung tu. Apa tengok? Dengan angin macam mana tu? Bumbung tu. Kuat tak kuat? Alu pula. Angin. Angin kuat. Angin kuat. Angin kuat. Oi. Yang depan tu. Belah pinggir gelap tu. Belah pinggir. Hujan lah belah pinggir. Belah kami tak hujan ni. Bila pula dua-dua orang tak bangau dah nak. Ha betul itu. Selamatlah dapat dua ekor dah. Tak bangau lah. Target tak dapat lagi ni target sekap ni Aina. 15 kilo Aina kata 15 kilo. Sangkak keempat, sangkak kelima, ketiga tadi, sangkak yang sangkak putih apa 10 kilo yang sambil hari tu sangkak tu paling luang. Bahayalah sebab cuaca tadi gelap rumai dah. Jadi kami lari turun bawah lah. Turun bawah dia dekat sikit dengan darat lah. Jadi kalau dia main alun pun kurang sikit lah belah sangkak ni. Dia try kita cuba lah sangkak keempat ni. Aduh tak dah tunggu sangkak ketiga tu dah. Kalau tunggu lama sikit kan, boleh dapat sangkak tu. Tapi tu lah nak buat macam mana. Cuaca dia macam semalam kot, lebih kurang cuaca macam semalam. Malam macam ni lah, macam ni, hari ni pun macam ni lah cuaca dah. Tunggu dah mai lah, tak duduk all the way sebab angin kuat, dah tolak awan. Jadi tu yang lambat sampai tu, dia sampai memang berhalu dah. Dia sampai ni kami tolak balik lah, tengok keadaan tu macam mana. Kalau Aina kata balik, jom kita balik lah. Jadi kita tunggu buat sangkat keempat ni, sangkat keempat dia lah. Be afraid, everything will change. You and I, jump it off.
dah, angin peralih dah. Angin peralih dah. Tadi angin sana, angin utara. Angin daripada sana. Jadi yang ni dia peralih dah, angin angin sana dah. Ha, angin hujan main dah. Ha, ini kira kelah peralih angin ni on the way. Hujan dengan ribut ni on the way nak main ni. On the way nak main. Macam mana ya? Ayang udang banyak ye. Udang banyak ye. Cuaca. Tadi buat apa lah nampak gaya. Kita baru nak pergi sangkak ke apa? Ke 1, 2, 3, 4, 5 nak pergi sangkak ke 5 lah. Ha, tadi 4 tadi tunggu tadi ada sangkut satu ada tali. Jatuh yang kami ajar. Kami pindah pergi sangkak lain tu. Sebab tali tu ganggu lah. Bila nanti bila boleh dulu. Tak sangkut dapat ikan lagi ganggu. Tali tu nanti akan menyusahkan lah untuk tarik ikan tu kan. Jadi nanti nak pindah ke tengah kelima tak? Jalan. Dia berangin sana. Dia beralih angin yang ni. Kuat. Angin lagi kuat lah. Aduh. Angin kuat dah. Angin kuat dah. Ha ha. Tak bagi tak 5 minit, 6 minit lah. Kita bincang tak kain tau macam mana. Ha, kalau kata tak mengizinkan kita baliklah. Nak buat macam mana? Udang banyak lagi, termenung banyak lagi. Nak buat macam mana kan? Cuaca tak mengizinkan. Ustaz, kita bincang dulu tengok macam mana situasi dulu lah ni. Ha, kita tunggu Ustaz dalam 10 minit, 15 minit lagi tu. Tak ada kalau kata cuaca ni tak mengizinkan, kita baliklah. Kalau cuaca mengizinkan, kita boleh mengair lagi. Kita tengok keadaan. Cuaca tak mengizinkan. Sepanjang tu semua tu hujan tu, on the way tu. Incoming. Lepas tu kita punya lah ni, destinasi kita lah ni. Destinasi ke rumah tidur. Esok kita repeat. Ah esok ah, Ina kata esok repeat. Esok repeat jadi kita balik kan, tau. Balik lah, besok kita balik lah sebab kalau ada lelaki seorang tak apalah, senang nak tarik esok kami dua orang lagi. Jadi apa-apa susah lah, Ina. Nanti beranang. Nanti je. Dan pun kata cuaca gelap tu kuih lama kuih dekat ke sangkar. Jadi better kita balik lah sebab saya kalau kata ada salah seorang lelaki kat depan ni tak apa. Dia senang lelaki tenaga kuat sikit nak kontrol. So kalau kata so lucup ke apa ke, in case kita paki-paki kita ribut mai tu so lucup ke apa, kalau ada lelaki so senang. Ni perempuan ni tak boleh apa-apa lagi ha. Jadi Ustaz, sebelum nak balik tu, Kak, kita tunjuk hasil kita lah. Hasil makcik half day lah ni jam ke 12 baru. 12. 11.59. 2 ke 12 lah. Jadi half day lah. Trik orang ni. Kami keluar pun tadi. Kau apa yang tak? Kami keluar pun ke 9 tadi. Tapi dah keadaan cuaca macam ni. Dah postpone besok pula lah. Kita akan buat cari elok lagi esok. Jadi tak tunjuk apa hasil ni. Tengok-tengok udang banyak lagi tu. Ish lah. Tak apa. Udang ni kita pergi mati. Esok kita pakai. Okay, saya kami ni dia. GT saya 1. 2. Ni GT Aina kecil. Comel. GT Aina. GT Aina. Tu dua ekor tu lah. Temunuk lagi tu. Temunuk lagi. Banyak lagi. Nampak gaya Aina. Toi. Balik. Alhamdulillah ada buat rezeki kami ni. Hari ni memang sangkap ikan memang makan lah kan. Sangkap pertama lucu dua kali. Kira lucu saja. Lucu banyak. Makan tak lekat. Bukan kata lucu, makan tak lekat. Jadi tu yang buatkan kami geram tu. Cari tapi tak boleh makan. Cuaca tak mengizinkan. Sebab saya balik lah. Jadi alhamdulillah ada buat konten hari ni lah. Kita ada juga buat konten hari ni. Cari look kain tu. Patutnya nak jumpa sampai petang. Tapi kita umpan dah. Dah umpan banyak lagi. Itulah cuaca tak mengizinkan, better kita baliklah. Jadi takut jadi apa-apa yang berlaku kan. Feeling tak apa, tak apa lah yang sekejap untuk konten hari ni. Alhamdulillah kita ada juga konten untuk hari ni. Cari laut dengan Miss Aina kita. Jadi hampa tunggu esok pula, kami akan turun lagi sekali. Untuk tu esok tak ada trip lagi. Dan saya memang tak ada trip. Tak tahu, kalau hampa nak booking, boleh kata buat booking. Kita akan bagi Teko Ani, Awish, Awal, Ani kita dari Teko Ani, Ani Almo dan Ani Jawi. Jadi kalau hampa nak booking, saya boleh bagi dia lah. Saya tak ada keluar lagi buat masalah ni. Ada kerja sikit. Jadi kita balik awal ni, saya nak kena repair boat Anik jalan tu sebab dia main tunta dah problem. Jadi nak repair tu. Jadi tunggu esok video pula lah. Haa, kita buat video ni. Uish, macam ni cuci sikit. Okey, tak ada apa yang tu saja untuk konten hari ni. Jadi jumpa esok video pula lah. InsyaAllah harus kita subscribe di channel. Jumpa esok. Bye. Assalamualaikum. Bye.